قد كفاني عند ربي من سؤالي يا عين فدعائي وابتهالي افتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي Pesanannya abdun sar fakhri dhimn faqri wattirari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama kali terbentuknya Diaskek itu berawal sih sebenarnya anak-anak kita satu kelas semua waktu di playgroup. Nah, dari situ sebenarnya sih awalnya enggak begitu dekat. Jadi cuman sering ketemu karena awalnya Indri kerja, kalau saya memang ibu rumah tangga. Dan kalau Mbak Astri sendiri biasanya udah punya teman lain gitu. Tapi seiring berjalannya waktu karena teman anak-anak kita sekelas, jadi sering ada kegiatan bareng gitu di sekolah. Nah, itu sering ketemu. Dari situ kan udah mulai deket, akrab. Gak taunya ternyata hobi kita sama gitu. Sama-sama seneng nyoba-nyoba resep baru, seneng-seneng bikin kue lah intinya. Ya karimal wajhi ghithnihi qabla an yafnas tibari. Nah, dari situ kan mulai tuh kepikiran gitu. Karena sebelumnya memang sudah banyak gitu setiap kita bikin nyoba tester kue apa, walaupun awalnya buat keluarga sendiri, itu banyak yang sering lihat gitu dari media sosial minta, ya gitulah, coba dong, pingin beli gitu kan. Nah, dari situ berawalnya cuma dari 1-2 dijual, akhirnya ya udahlah kita coba bikin dalam skala besar gitu. Kita insya Allah kita mulai bisnis ini dengan pingin niatnya sih sukses ya, bukan untuk sekedar selingan gitu loh. Nah, dari situlah mulai terbentuk. Alhamdulillah ini udah di tahun yang keberapa ya? Tahun keempat kita terbentuknya. Dan memang banyak sih lika-likunya, banyak itu bangunnya. Belum lagi namanya untuk suatu usaha atau bisnis itu kan untuk nyatuin satu kepala, satu visi misi itu sulit gitu loh. Tapi karena memang kita punya dasar jujur sih sebenarnya gitu. Kalaupun saling kesel atau ada yang kurang senang gitu, kurang enak di hati, itu antara intern bertiga aja sih, nggak pernah sampai keluar lah ke tempat lain. Itu yang bikin insya Allah sampai sekarang masih bertahan dan alhamdulillah masih terus naik terus lah insya Allah kayak gitu. Amin amin. Jenisnya banyak mas, dari brownies sendiri itu banyak banget ininya variannya. Ada yang brownies panggang, brownies kukus, ada juga yang variannya yang kita kombinasiin pakein keju atau macam-macam. Jadi dari sekian banyak bahan dasarnya sih lebih banyak ke coklat ya. Paling beda sendiri itu yang bolen pisang, dia beda sendiri, adonannya sendiri. Tapi untuk kayak bolu-boluan itu lebih banyak dari brownies, yaitu brownies misal brownies kukus, brownies panggang, terus bolu gulung. Nah, kita inovasi sendiri tuh dari bentuknya kayak gimana, terus toppingnya seperti apa. Soalnya kan zaman sekarang banyak ya peminat tuh yang suka dengan kue-kue kekinian yang aneh-aneh istilahnya toppingnya gitu. Nah, itu yang coba kita kembangkan di situ. Namanya jualan ya pasti adalah yang komplain, ada juga yang sampai saat ini alhamdulillah dia repeat order terus kan. Ada juga yang gak sesuai sama yang mungkin dia biasa makannya di tempat lain, teksturnya kayak gini, di tempat kita seperti ini gitu. Tapi sampai saat ini sih apa ya, yang kadang sih yang suka bikin ketawa tuh kalau kita udah nyiapin, misalnya kayak kemarin saya biasa nyiapin yang si brownie silver queen, ada juga kan yang dia pesan buat ulang tahun gitu. Nah, kayak ulang tahun itu kan kita kasih bonus nama. Nah, dari brownie silver queen itu kan biasanya yang normalnya kita jual yang panjang, ukuran 30x10. Ya di request tuh, mas saya mau, ya mbak mau yang 40x40, yang bener gede banget. Nah,
tapi saya mau kasih tulisan. Nah biasa tulisannya itu kan kita pakai fondan yang memang khusus untuk kue gitu. Cuman kalau mungkin tulisannya dalam 3-4 kata masih bisa masuk akal, tapi kadang sampai udah kayak bikin puisi gitu, itu bingung buat nitipin. Tapi ya gimana ya ngakalinnya biar ke, apa customernya juga senang tapi dia juga puas gitu kan. Ya paling cuman kayak gitu sih. Ada juga yang ya, "Mbak, ini saya mau minta yang gosong dong." Nah itu juga arahnya lebih seneng yang teksturnya lebih kering kayak gitu. Saya minta yang agak lebih lembab kayak gitu sih. Lebih strategi sih, kita pokoknya kualitas itu yang paling dijaga, yang nomor satu kualitas. Terus dari segi bahannya dan rasa yang kita pertahankan gitu sih. Jangan sampai rasanya, harganya sudah apa di atas standar, tapi rasa pun kita nggak bisa sesuaikan gitu. Dan saya memang mengandalkan strateginya sih modal dari ini media sosial saya itunya. Lebih ke banyak promosinya di situ sih, lebih ke situ. Sampai saat ini sih yang paling penting tuh mixer. Itu mixer paling penting sama oven atau kukusan ya. Untuk mixer sampai saat ini kan saya masih pakai Maxindo karena memang produknya lumayan unggulan buat saya gitu. Kapasitasnya juga lumayan banyak, jadi dalam satu kali pengadukan saya bisa menghasilkan lumayan sekitar 15 kue lah. Kalau kuenya untuk brownies, tapi kalau untuk bolen pisang saya bisa menghasilkan sekitar 400-500 piece kuenya gitu. Dan untuk alat yang lain sih sampai saat ini belum terlalu. Yang penting sih cuma mixer sama ininya, ovennya itu yang paling penting lah itu. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.